expert ini untuk tampilan Black Sapote ya. Ini Black Sapote asal dari Meksiko. Ini sekitar 800 graman kemarin. Saat sudah masak seperti ini, belum masak ini warnanya hijau ya, jenis Black Sapote Giant ini. Tampak dalamnya seperti ini. Wah, ini seperti puding loh. Seperti puding coklat, kalau rasanya nggak begitu manis. Kalau angka 1 sampai 10 itu di angka 7 menurut kami. Ini sangat lembut ya, buahnya itu sangat lembut sekali ini. Kita ambil dengan sendok gitu aja bisa primer. Nah, seperti ini agak keringan. Mirip seperti puding memang. Ini jenis Black Sapote asal Meksiko. Saat kita ambil dengan sendok aja, ini creamer sekali. Cuman dari segi rasa menurut kami kurang begitu manis ya, lembut dan seperti puding. Ciri-cirinya seperti ini, kulitnya sangat tipis ya, lapisan kulitnya. Kalau ukurannya lumayan besar kan. Ini 800 graman kemarin misalnya.
trennya seperti ini. Belah bagian dalamnya ini sangat lembut sekali, kan? Lembut dan krim, cuman kurang begitu manis menurut kamu. Sangat mudah dibuahkan ini jenis Black Sabote ini di Indonesia, kan? Untuk bibit kami juga menyediakan. Dan baru dipetik ini warnanya hijau. Kandungan airnya lumayan, waktu belum masak itu kering, kan? Ininya warnanya ya, buahnya ini, daging buahnya kering. Dan setelah masak dia lumer seperti ini. Ini bisa dibandingkan saat masih muda dibelah gitu, belum masak gitu warnanya kayak coklat merah. Kalau memang benar-benar sudah masak itu hitam seperti ini. Kulit luarnya saat sudah benar-benar masak ya. Cuma risikonya jatuh dari tangkainya ini kalau dibiarkan di pohon di waktu tua kayak dipetik gitu aja. Kalau dikirim ke luar kota bisa dipetik buah waktu tua aja, untuk mengantisipasi kebusukan atau kerusakan buah di jalan ya. Black Sapote Meksiko, kan? Salah satu varietas yang unik dan digemari ya ini.
ini yang contoh pohonnya yang black sapote yang lokal ini yang lokal seperti ini tampilannya, belum belum disambung ini kemarin. Untuk bibitnya bibitnya sekinian ya, yang ini bisa diputar ya. Untuk bibitnya kami juga menyediakan baik yang sudah disambung atau yang belum untuk black sapote ini ya.